Shane Patinama gabung skuad Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut bahwa pemain keturunan Shane Patinama akan bergabung sesi latihan menjelang laga kedua menghadapi Burundi. Namun, Patinama tidak akan tampil pada laga kedua yang akan berlangsung pada Selasa 28 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, Patinama tiba di Jakarta pada Minggu 26 Maret 2023. Namun, masih simpang siur mengenai tujuan kedatangan Patinama ke Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong telah bertemu dengan pemain keturunan Shane Patinama. Dia mengatakan bahwa bek berusia 24 tahun itu datang ke Jakarta untuk mengurus paspornya. Kemudian, Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia, mengatakan bahwa Shane Patinama akan ikut bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di klub Norwegia Viking FK itu akan mengikuti sesi latihan jelang laga kedua menghadapi Burundi. Shane Patinama direncanakan akan ikut latihan Mas, tetapi tidak akan tampil pada pertandingan nanti, ujar Nova Arianto. Namun sayang, besar kemungkinan proses perpindahan federasi Patinama belum rampung, sebab Nova menyatakan bahwa Patinama belum bisa tampil di laga kedua nanti.